Wah, kali ini tutorialnya adalah cara melihat komentar dan cara menghapus komentar yang sudah disortir. Nah, let's go. Oke, kali ini kita akan belajar lagi tutorial cara melihat komentar. Jadi channel kita itu kita mau melihat komentar kita tanpa kita membuka channel kita. Maksudnya gimana? Jadi kita mulai masuk lewat YouTube Studio aplikasi atau bisa lewat YouTube Studio yang PC. Yang pertama kita buka YouTube Studio. Ini aplikasinya. Ini teman-teman buka channel mana yang mau kita lihat. Ini teman-teman. Cara melihatnya adalah sebelah kiri teman-teman lihat klik dashboard. Teman-teman klik yang 1, 2, 3 nomor 4 ya, komentar diklik. Lah ini ada di sini adalah semua komentar ada di sini, ada yang dipublikasikan, ada yang penjualan, ada yang kemungkinan spam. Tinggal diklik. Ini ada kemungkinan spam nih contohnya teman-teman. Akan langsung di-detect sama YouTube menunggu. Terus ada menunggu peninjauan. Kalau ini di klik ACC ini, jadi dia akan langsung dipublikasikan. Tapi kalau kita pencet hapus juga bisa. Yang kemungkinan spam tidak ada. Yang nunggu peninjauan ini teman-teman. Ini misalnya di ACC dipencet ini aja. Setujui. Pencet ini, setujui. Ini yang pertama teman-teman lewat aplikasi. Terus yang kedua adalah kita lewat Chrome. Kita previewnya juga bisa, yaitu kita ke studio. YouTube.com. Terus di enter ya teman-teman. Dashboard lagi, channel dashboard ya. Kalau di manakah komentar tuh ada di 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6 ini ya teman-teman. Ini statistik ya, ini teman-teman kolomnya statistik nomor 5 teman-teman. Nah ini semuanya isinya sama, yang di YouTube Studio yang aplikasi sama dengan di PC sama teman-teman. Ini ada contohnya dari misalnya tadi, ini ada yang dipublish, ada yang di head untuk review, tadi udah di ACC, terus ada yang spam, itu gak ada. Oke gitu teman-teman, ada dua cara untuk ngecek komentar, atau menghapusnya, atau meng-approve, misalnya akan dipublikasikan. Kita bertemu di video lainnya, sampai jumpa.